Iya lah. Abu Huwailah. Pada suatu Jumat yang cerah, kami pun ziarah ke makam Abu Huwailah di kampung pasir yang sepi. Selesai sholat Jumat yang teduh, angin melingkar dalam ruangan membawa udara nyaman. Tenang tak terkira dapat kesempatan sholat Jumat di kampung tempat Abu yang lama dirindu. Pengembara terus berkelana merindu. Terbayang Abu Huwailah khutbah di mimbar dengan suara bergetar. Namun tak dilakukan. Ya, tak dilakukan Abu seperti sendiri. Abu seperti menyendiri. Tak ada kesempatan berbagi. Karena waktu penuh untuk Yang Maha Penyuruh. Sekali waktu muridnya bercerita, saat tidur malam, orang-orang lalap di peraduan. Abu menghilang. Abu menghilang. Mungkin menyinguk kampung lain. Bersilaturahmi malam hari. Abu menghilang. Mungkin menyinguk kampung lain. Bersilaturahmi malam hari. Namun pagi hari, Abu sudah ada di kamar lagi. Namun pagi hari, Abu sudah ada di kamar lagi. Labuh, Banda Aceh, Januari 2012. Puisi ziarah mengajak kita merenungi perjalanan spiritual kenangan dan ingatan batin dengan sosok yang dihormati. Dalam puisi ini, Abu Huwailah adalah sosok yang dihormati dan dirindukan, terutama oleh Kang Kani yang menjadi narator dalam ziarah ini. Pagi ini menawarkan suasana religius yang sangat kuat. Sejak awal, saat Jumat yang cerah menjadi momen untuk mengenang Abu Huwailah. Penggambaran keteduhan selepas salat Jumat yang dipenuhi angin sepoi-sepoi memberi kesan damai dan tenang.